13 Februari 2019, sebuah truk bermuatan plastik dan kardus terbakar di jalur Jalan Raya Aji Barang Bumi Ayu, kilometer 8. Truk tersebut mengalami kekonsletan di bagian arus listrik, kemungkinan berdasarkan penjelasan dari sopir. Dalam peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun peristiwa tersebut menimbulkan kemacetan dua jalur, yaitu arus dari Aji Barang dan dari Brebes. Kemacetan mencapai 5 km. Dalam peristiwa tersebut sempat terjadi ledakan, namun letakannya tidak terlalu besar. Setelah beberapa jam, setengah jam lebih, akhirnya tim pemadam kebakaran datang dan memadamkan api. Ya, akhirnya berhasil karena kebakarannya tidak terlalu parah, hanya bagian belakang truk saja, ya. Dalam video ini menampilkan detik-detik ledakan sempat terjadi, ya. Bisa kita saksikan langsung. Ya, sempat membuat kekhawatiran, namun ya akhirnya bisa dipadamkan juga oleh dua unit pemadam kebakaran, ya. Yang datangnya telat itu mah biasa. Kalau nggak telat nggak mungkin jadi pahlawan, ya. Oke. Oke, itulah berita terbaru kali ini. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Pasti pada itu. Berwarna.